Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selainnya kita patut bersyukur kehadirat Allah karena kita diberi kesempatan untuk berjumpa dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Saya berharap kalian tetap menjaga motivasi belajar, menjaga semangat belajar, sehingga terus berjuang untuk mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Anak-anak yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar tentang konsentrasi larutan yang berupa molalitas dan fraksi mol. Nah, untuk itu mari kita persiapkan diri kita untuk belajar dengan baik. Anak-anak yang saya banggakan, di kelas 11 kalian pernah belajar tentang konsentrasi larutan yaitu molaritas, dan bahkan kalian pernah untuk membuat larutan tersebut dengan konsentrasi tertentu. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar tentang molalitas dan fraksi mol. Nanti tujuan pembelajarannya kalian harus bisa menghitung konsentrasi larutan yaitu berupa molalitas dan fraksi mol. Demikian juga kalian harus bisa menentukan berapa massa zat larut yang harus dilarutkan untuk membuat larutan dengan molalitas tertentu. Bahkan nanti kalian juga harus bisa mempraktekkan cara membuat suatu larutan dengan molalitas tertentu. Anak-anak yang saya banggakan, nanti dalam pembelajaran kali ini Bapak sudah berikan materi yang berupa PowerPoint. Di situ sudah ada pengertian, ada rumus-rumusnya, ada contoh latihan soal, bahkan latihan soalnya juga sudah ada. Kalian bisa belajar, mempelajari, semoga bisa dimengerti dengan mudah karena sudah saya berikan langkah-langkahnya, tahap-tahapnya sudah jelas, sangat runtut ya, semoga nanti bisa mudah. Kemudian nanti setelah itu dipelajari, kalian kerjakan soal-soal yang ada, kemudian dikumpulkan dalam tugas. Tetap semangat belajar, pantang menyerah, setiap ada kesulitan, pasti akan diikuti dengan kemudian. Selamat belajar, selamat mengerjakan, semoga sukses dan diberi kemudahan. Amin ya Rabbal Alamin.